Lung pesan bak roh nak tunggu peci. Lung pesan bak roh nak tunggu sekdes. Tunggu bendahara gampung. Tunggu tuha buat tuha lapan. Gure-gure ulun tuan. Daripada imum gampung dan juga imum jurung. Wabil khusus panitia para pemuda. Putra yang lung pesan. Wahai urung tuha mutua, urung syik mutua, inang agam umat Nabi Muhammad. Nah tolong menjaga-jaga siat penjagaan getahnya berketat becut di atas perintah Allah kan perintah lu ku ampusakum wa ahlikum nara jaga drau jaga wilayah drau jaga anak drau jaga rakyat drau wek santi uro dudo jitka sol roka kibancara jitka sol roka karena le dosa. Kibancara ikhampi terjadi dosa karena huru hara malapetaka dengan urusan duniawi semata-mata. Nah urung tayang jemun Mbak Hasan Al-Basri, Mbak Sofyan Suri dan para aulia-aulia Allah yang lahir. Allah memerintahkan Mbak Getanyo biu jaga dro dan keluarga dro, biu pubi dro, geyulhah dro, geyukoh hubungan Getanyo dengan syaitan. Karena syaitan itu akan dipulangkan pada hari kiamat dalam neraka. Hanya Nabi Adam, Siti Hawa dan keturunannya lah yang tidak bersekutu dengan syaitan yang akan dikembalikan kepada syurga. Kibancara betamong neraka. Nah jawab oleh ulama-ulama awai. Dan sampai ulama uronyo menanti nebegah bet nekubut dosa. Karena dosa yang tanya pubut maya Allah hana naku ma'ah identik dengan neraka. Allah hana giyak buh yungkat ibadat ketanya. Duknalah ibadat ketanya. Putra yang kata pubut dalam dunianya. Bekli ketanya tak nampakkan kebaikan yang kali tanya lakukan. Hana seberapa? Lih tak pubut kebaikan, tak pubut kejahatan. Dukna bungih Allah, tapi ayang-ayang Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya pegah leurung awawai wahai gure mutuah lun kalau lu usaha anak keturunan lu baik dipubut dosa tetapi punya di rumah mungkin saja lu jaga punya di luar rumah kibancara kibancara lu tanggapi lu jalani ku ampusakum wa ahlikum nara najawab li Sofyan Suri la ta'kulul haram wala li ahlikum. Hai saudara mutua, menyeperle agata bek dipajuh liapui neraka dari uronyo ta jaga dro hai saudara mutua bek ruh gata urang pajuh atah hareum yang gepahareum dalam agama dengan nama apa saja dan bek ruh gata urang puau atah hareum kayak di bu anak dan rumah gata menye andai kata nyen kepala keluarga menyentanyo kepala desa ataupun camat dan lain sebagainya betruf dengan usaha pemimpin taracuni darah masyarakat tayak bi atta yang gelarang li Tuhan hadarat uro kiamat hana me'ah menyekata mengolaka pekan menan pegah pekan menan pegah tunggu nah jawab li Sofyan Suri nurakanya identik dengan uang haram. Neraka identik dengan larangan Tuhan. Neraka itu berurusan dengan makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah. Dikarenakan Nabi kalian sampaikan bagi tanya jemaah, "Puan kali Nabi, ayyu lahmin nabata minal haram, fannaru aulabi." Saboh titik darah harim itamang dalam tubuh. Tak copeng sertuh ribe, tak blobrih dua hari, tak puau rumah, tak bikanu rumah. Daripada peng harim dengan jenis apapun. Hai tato tunggu, lebih wadah kecil, ilun pilagi habayan. Nyokalung pak sadro, lun putun-putun draw. Ada ban perangkaban. Ubi lundu lungsi cobalah. Bek kecewa-kecewa ni. Bek bungin-bungin ni. Kekedi punya tiba-tiba payah lundre. Nyo lungsi pegahaba ubi mampu. Menyesu wate lumusu haikim subit li. Karena nafas depan ni.
pegon panik nama mungkin karena he karena lelah karena memang nyok kamu masalah dengan kesehatan lo belum lagi maaf merayu tahat punya memang payah tatun bagahan tu nawat dia lain tak pegah kelai Nabi ini pegah ayulah min nabata minal harap sabuk titik darah harim yang itamang dalam tubuh kata sabuk titik darah harim yang kata pertama yang kata pertama dalam darah anak dan perumuh kata panaru aulabi ada kasembah yang tajud ada kasembah yang tajud meribera kangen nampaknya oleh Rasulullah ada kata kajak waji kajak umurah kurawa malak hana tawawa takliki samping Ka'bah munya darah harim hana keputubin li Allah panaru aulabi ibadatmu tidak ada artinya karena kamu telah menajiskan dengan uang haram. Wan pegah Nabi anak pegahnyan mak kamu kan batron toh tunggu pegah yang pegah batron kau dong dengar lampu kau nyambi agak berat anak pegah anak ya lu ilung masalah karena lu yakin yang naik tendanya uri silam yang kira-kira kau ni silam anak ketimang tu yang jarak wah pegah kamu nak Nabi hai urung sakit sakit lu kurang sehat makna ji menokan bungeh nu Allah nesampaikan bagitanyo fazkur fa inna zikra tanfa'u lil mu'minin lurung yakin urung ron urung ibuhnya urung sabangnya urung beriman umat Nabi Muhammad urung ron nepegat acara Isra Mi'raj itu berarti kita ingin naik tingkatan iman mengakui dengan kedaulatan Allah nepe hijrah baginda Nabi Muhammad dari alam yang biasa yang hana biasa nemu urang lain mengangkat derajat martabat baginda Nabi sehingga dengan berkat derajat Nabi lebih tinggi tanyo-tanyo gepu tinggi li Allah wa rafa'na laka zikrak dalam Al-Qur'an wahai Muhammad aku tidak akan pernah membiarkan dirimu direndahkan dan aku akan selalu menjaga umatmu kalau mereka selalu menjaga apa yang telah aku tinggikan kata Allah fazkur fa inna zikra tanfa'u lil mu'minin kamu jaga-jaga, kamu peringat-peringat kata mentengna dalam dunia. Sesungguhnya, haba peringat antar sesama orang beriman akan bermanfaat kepada manusia yang beriman selama mentengna dalam dunia. Karena ya, lo ilo. Dekedimnya nabungi hurung roh ni ke lo. Karena susah lo. Bukan karena susah lo. Ini roh nabi ya, kabungi kamu ke roh, bukan karena susah. Lo kan aku bukan masalah dengan roh. Musuh roh kan lo, musuh lo kan roh. Sesama Islam kita tidak bermusuhan walaupun kita beda dalam pemilihan walaupun kita nyo beda dalam dukungan nyo pemilu lu sanggup menyena gampung yang gepubia gepidin urang pulau urang berarti kita nyo katatren pada tingkatan yang lebih rendah daripada tingkatan binatang yang sah jual beli binatang halilang yang tak publawa-blawa binatang halus ataupun barang yang lain manusia yang terhormat manusia yang merdeka tidak ada istilah diperjualbelikan mulai tetesan darah yang paling kecil hingga dengan apa saja yang ada pada dirinya nebedah drawa nebang nebedah drawa secara mentua dengan alasan yang drone ciptakan karena kai bipeng dua pulan-pulan pulin-pulin drone karena perendah martabat drone lagi ane pegah dalam Al-Quran summa radadnahu ila asfala safili menyegata hanta tim fungsikan akal pikiran iman hanta tim jalani ketentuan yang kalian belum tentukan akan aku kembalikan kamu kepada derajat yang lebih rendah daripada derajat binatang orang yang nan manusia tidak ada diperjualbelikan menyedrawa nan nepublo suara gara-gara pemilu dengan alasan naik iblis sabosa dengan alasan naik jakrung sikre alasan pusrikah lah macam lah nebedah neco drawa nepa drawa necopo kanu lantik drawa drawa nekan le urang merdeka tapi drawa ne kanu pegat pengumuman secara nyata mulai urangnya lumbang salamnya di atas runtuhnya nangho nyolong titik patanyo buat nunggu kesi nama jaga-jaga syaram doah nyai kanyo tengah tapu bibuh dro beglah banu reka masalah kita nyo luar biasa dosa kita nyo terlalu banyak bek sampai Allah necah akan maaf dosa kita nyo gara-gara mekalian dengan makanan harim darah harim yang na dalam darah kita nyo